Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan gua Kajo di sini. Jadi kali ini kita cepet aja ya gitu. Gua nggak mau apa namanya, kayak nggak mau ini di-cut juga gitu. Gua akan create satu postingan terbaru yang tentang, bukan yang tentang ya, tapi tentang sepatu Ventela yang berkolaborasi dengan Never to Levis. Oke, jadi sebelumnya ini gue akan jelasin lagi siapa itu Never to Levis dan kenapa bisa kolaborasi dengan Ventela gitu ya. Oke, jadi Never to Levis ini adalah salah satu apa ya, kayak custom trainer gitu ya, kayak tempat custom bisa sepatu, bisa jaket, bisa tas juga gitu ya. Dan ini udah terkenal banget di Indonesia gitu, mulai dari apa namanya, para-para petinggi pejabat gitu pada pakai juga, pakai jasa Never to Levis. Dan yang punya itu Hart 13 yang sebagai ya kepalanya gitu ya, atau yang punyanya gitu. Oke, jadi di sini akhirnya Ventela dan Never to Levis merilis satu teaser ya, istilahnya kayak satu teaser gitu tentang produk mereka yang mereka kolaborasi gitulah ya istilahnya ya. Nah, oke. Nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja dulu videonya. Kita apa sih kayaknya namanya, react ya. Oke, kita react. Oh, ada swipe-nya. Shoot. Oke, pudel. Materialnya ada dua berarti ya kan. Oh. Oke. New stitching. Packing laces. Oke, menarik ya, menarik. Oke, jadi ini gue jelasin dulu ya, kayak gue sempet nangkep beberapa momen. Jadi ini, oh bisa di pause ya. Oke, jadi ini di belakang ini kayaknya sih dia baru apa ya, ini kayaknya yang high ya, maksudnya kayak dia akan rilis yang low juga nggak ya, soalnya di teaser ini kayak yang high doang gitu. Nah, ini jadi di teasernya ini yang edisi high-nya ya, teman-teman ya. Di belakangnya ada stripe-nya. Oke, kita pelan-pelan. Di depannya itu bahan yang pertama adalah suit ya, kayak apa namanya, kayak ya kulit-kulit gitu, pokoknya ya suit lah istilahnya gitu ya. Dan di bagian sininya nih, bagian mulutnya. Mulutnya ini pakai stitching gini ya, XXX kayak gitu. Oke. Dia mirip kayak ya ada produk dia juga. Lanjut dulu. Ini belakangnya. Belakangnya kayak gini. Ini yang dari apa namanya, stripe dia ya di belakangnya. Terus oke, ada yang bahan kedua adalah canvas, terus panelnya baru juga. Dan ini gue lihat seperti tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada stripe-nya gitu, stripe gitu, yang kayak Ventela Public gitu, yang dimana Ventela Public itu habis jadi perbincangan hangat karena ya bisa cek video sebelumnya ya teman-teman ya, kenapa Ventela kayak gitu, ada isu hangat tentang Ventela dan Saba gitu ya. Kalian bisa cek videonya yang sebelum ini. Lanjut. Oh, sumpah ini keren sih. Sumpah. Di dalamnya ini apa ya, ada kayak graffiti ya istilahnya ya. Nih, graffiti screen print tuh kan, bener kan, di dalam insole-nya itu. Jadi ya yang kita tenapak ini tuh, itu ada tulisan Hart, artinya ya Hart 13 gitu, yang si Never to Levis punya. Lanjut, stitchingnya udah beda ya, stitchingnya yang baru ya, ini kayak gini, XK gini stitchingnya. Lanjut, oke. Lacesnya masih tanda tanya. Ini dia overall ya, iya, dia nggak ada ini nih, nggak ada stripe unggulan dari Ventela. Jadi benar-benar baru ya, dan gue penasaran ya, asli gue penasaran. Kayak bagian tangnya itu juga udah beda ya, apa namanya ya, pasti bagian hasil kolaborasi mereka. Kok nggak pernah lihat deh gue ya. Aduh, di mana ya? Di
Oh, nih, di Never to Levis punya nih. Gila main ini keren banget. Jadi di bagian apa namanya? Di bagian dalam dari sepatunya ini itu dia ada graffiti juga ya. Ini keren loh, sumpah. Terus juga di bagian tangnya ini di atasnya Ventela dan di bawahnya ada tulisan Never to Levis yang menandakan ya ini hasil kerja atau kolaborasi mereka, dan di sampingnya ada Never to Levis juga, ini ada ketek gitu ya, tag gitu. Wah, gokil sih, gokil. Dan sepatu ini ada ceritanya, teman-teman ya. Ada ceritanya di mana nih di bagian postingan dari Ventela yang pertama. Jadi filosofinya itu si Heart 13 ini punya kucing kesayangannya gitu ya, dan di apa ya istilahnya kayak di produk ini atau di sepatu ini itu gimana ya, kayak filosofinya itu untuk menceritakan sebuah kedekatan gitu ya antara seseorang dengan hewan peliharaannya gitu, which mean itu filosofi yang bagus gitu ya. Dan sama juga seperti Arthurtin di mana dia punya kucing sayangannya, dan ini hasil kolaborasi ini untuk mengenang 1 tahun kucing kesayangannya yang sudah pergi alias sudah ya dipanggil Tuhan atau sudah ya istilahnya kayak gitulah, istilahnya udah meninggal gitu ya, kayaknya sih udah mengenang kepergian gitu ya. Kalau salah mohon dimaafkan dan mohon diklarifikasi. Dan kenapa memutuskan untuk apa ya filosofinya seperti itu, karena si Harterson ini menganggap si Noir ini itu setia banget gitu, kayak istilahnya kayak si Noir si kucingnya ini setia banget nemenin dia, nemenin apa ya, nemenin ngebangun si Never to Levis ini gitu ya teman-teman ya. Ini dapat di kalimatnya, kucing hitam kecil yang penurut dan selalu setia menemani setiap langkah Bernhard dalam merintis custom sepatu di awal karirnya, atau ya si Never to Levis ini gitu ya. Jadi apa namanya, si owner dari Never to Levis kan si Harterson, nah dia punya nama aslinya adalah Bernhard Suryaningrat gitu ya. Oke, ini filosofinya gokil sih menurut gua, karena mengangkat isu hewan peliharaan gitu ya. Like okay. Lah gimana ya, kayak sebuah kolaborasi ditambah dengan filosofi menurut gua pribadi itu gokil, itu top abis, dan pemilihan warnanya menurut gua juga bagus banget. Dan perilisannya itu di pertengahan Juni ya teman-teman, bagi kalian yang belum tahu. Kapan sih rilis hasil kolaborasi mereka gitu. Ini di pertengahan Juni sudah dikonfirmasi. Dan untuk apa ya, untuk produksinya, untuk stoknya banyak teman-temannya, banyak sekali gitu. Dan mereka berdua antara Ventela Shoes dengan Never to Levis mempunyai tagline kayak semua kebagian gitu ya, which mean produksinya sangat banyak sekali. Dan menurut gua pribadi harganya kalian bisa tebak sendiri, ya kita tebak-tebakan aja ya, kita main-mainan tebak-tebakan harga. Kalau menurut gua harganya ada di kisaran 500 sampai dengan 600 ribu untuk satu pairnya gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini membahas dan react dari teaser pertama hasil kolaborasi antara Ventela dengan Never to Levis. Oke, bagi kalian yang sudah menunggu-nunggu ini, tunggu sabar lagi 1,5 bulan lagi ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, thank you, bye-bye.